Naik. Abi itu setengah tujuh lagi kita lagi habis sholat subuh tuh, karena Abi harus minum obat di setengah enam, jadi itu udah nggak boleh tidur lagi, udah harus bergerak, harus ini, lagi ngobrol sama mama di tempat tidur, lagi ngobrol, kemudian sekitar setengah tujuh tuh ngobrol-ngobrol ringan, lalu Abi tuh bilang Ana mau keluar sebentar ya, mau beli kopi katanya gitu, baru nurunin satu kaki ke bawah dari kasur, terus tahu-tahu katanya pusing, jatuh ke kasur, mama teriak, manggil aja baru turun, aja turun dari atas, Raffi, Mira, kita baru langsung gerede, karena kita maksudnya kita habisnya kita lagi di kamar masing-masing, lagi beberes, lagi ini, foto mama teriak, wah Abi, udah dengan kondisi yang gak sadarkan diri, kita kasih oksigen nolak, kita panggil tetangga, terus ambulan datang, kita bawa ke rumah sakit, di rumah sakit ternyata diperiksa sudah gak ada. Kemarin sempat anfal di bulan di Lebaran Idul Adha kemarin, jadi makanya kenapa kemarin aja Idul Adha benar-benar nggak nongol sama sekali di sosial media maupun dimanapun tuh, karena kita Lebaran benar-benar malam takbiran tuh kita Abi masuk ICU dan itu benar-benar pertarungan, jadi Abi memang ada sedikit komplikasi di jantung dan paru-parunya, jadi tadi pagi kita kaget banget karena semalam memang kondisinya sangat segar sekali, masih pengen makan rujak, masih minta dibeliin nanas sama rujak, terus masih minta es kelapa segala macam, dan kita nggak ada pertanda apa-apa, cuman memang kemarin Abi itu belakangan ini minta rambutnya digundul, itu yang pertanda yang paling kuat di Eja tuh itu sih, yang nggak biasa-biasanya, orang biasanya suruh cukuran aja nggak mau, ini minta gundul, minta bersih semua, dan ya udah hari ini Allah ambil, dan ya kita doain mudah-mudahan Abi husnul khotimah. Abi pesen senyumannya aja, suruh jagain mama, jagain adik-adik, jagain ponakan tuh. Itu yang selalu dari kemarin sih Abi tuh sebenarnya yang masih yang banget sama aja dari kemarin tuh. Dia tuh lagi pengen liburan bareng keluarga semua, pengen ke villa. Cuman itu kita belum bisa dapat karena kita kan melihat kondisi Abi yang belum bisa pergi jauh dengan jarak jauh karena masih pakai oksigen dan segala macam. Jadi kita undur sampai akhirnya ya akhirnya tidak tercapai, itu aja sih yang sedih aja. Tapi Abi itu sosok yang dia selalu menghargai tamu. Selalu kalau kita ke rumah pasti dia repot. Terakhir Firza ingat banget Abi sama Umi itu ke rumah naik motor, jadi Firza itu waktu dikabarin gak ada, gak mungkin mah orang abang masih kuat kok naik motor ke rumah, jadi udah kayak keluarga sendiri sih. Eja kayaknya bakal jual rumah itu deh, karena Abi udah Abi tuh power sekali di rumah itu, jadi kayak suaranya apanya pasti kita bakal terngiang, karena Abi harus orang yang dikit-dikit manggil anaknya Amir, Respi, itu udah pasti setiap hari itu selalu ada gitu, jadi kayak yang ya, kita sebegini aja nih kayak udah langsung aja, sampai tadi ngomong sama mama aja mau jual rumah ini aja mah, pengennya kayaknya pindah, kita mau mungkin mama juga akan, karena Abi orangnya yang benar-benar manja banget